Yo, kembali lagi di Gudang Waifu dan marilah di sini kita bahas iklan. Yakni adalah iklan cewek imut berjaket putih. Sebenarnya, identitas cewek ini adalah Yuna. Dia adalah seorang TikToker dan udah lama famousnya. Cuman ya, baru keangkat sekarang. Aku juga bingung kenapa Snack Video jadiin orang ini sebagai bintang iklannya. Padahal ya, kasihan juga nanti dibully sama netizen. Bukannya kenapa, dia ini di Facebook aja udah ada haters. Mungkin wajar kali ya, karena setiap orang pasti mempunyai haters juga. Aku pun juga ada haters gitu. Mohon maaf nih ya kalau misalkan si Una nonton video ini. Tapi fakta juga kalau banyak yang gak suka dengan dirimu. Karena beranggapan kalau dirimu ini sok-sok diimutin. Padahal memang imut sih, bukannya sok-sok ya. Kalau yang beneran sok-sok imut itu kayak video waifu idaman yang pernah viral. Nah, itu baru sok-sok imut walaupun cuma acting doang. Tapi kalau untuk Yuna, ini beneran imut loh, seriusan. Cuman kalau udah jadi bintang iklan Snack Video, takutnya dia ini makin kena bully. Karena apa? Ada kemungkinan akan menjadi spam iklan. Betapa banyak aku lihat beberapa influencer yang menjadi bintang iklan di Snack Video itu kena bully. Dan apakah iklan Snack Video ini adalah kutukan? Aku nggak tahu juga. Kalau cringe, iya. Iklan Snack Video rata-rata cringe dan gak jelas. Gak perlu dijelasin lagi betapa banyak meme di luar sana mengenai iklan aplikasi ini. Dan ya, itu adalah ekspresi keresahan netizen terhadap iklan tersebut. Oke, back to topic. Aku gak tahu kalau Yuna ini user Snack Video atau bukan, tapi video ini sebenarnya ada di TikTok. Kalau kalian gak percaya, ini aku tampilin. Sama atau enggak? Itulah makanya aku heran juga, lagi-lagi iklan Snack Video ngambil referensinya dari TikTok gitu. Dan ya, itulah yang bikin orang marah kadang. Kalau mau iklanin produk sendiri, setidaknya ambil konten yang referensinya dari produk sendiri. Jadi nggak kayak mengiklankan produk lain gitu. Dan ya, semoga saja pihak Snack Video sudah melakukan konfirmasi ke Yuna, karena videonya dijadiin iklan. Dan itu memang wajib, karena kalau ada apa-apa ya kasihan ke Yunanya. Begitu. Dan untuk Snack Video, tolong perbaiki iklannya. Jangan hanya fokus untuk bagi-bagi uang sementara banyak orang yang kesal dengan iklan kalian. Justru ya, gak balance aja gitu. Semoga kalian bikin iklan yang niat lagi, seperti iklan berbagi senyuman bulan lalu. Itu adalah iklan yang berkesan bagi aku. Dan ya, aku dukung kalau memang bikin iklan yang berkualitas gitu. Ini masukan dari aku aja. Semoga aplikasi kalian dicintai oleh masyarakat, dan semoga iklannya jadi semakin baik lagi. Terima kasih.